Kenapa ada naga yang membawa kastil? Menggendong kastil, cuy, buset. Yo, Mr. and Mrs. Kali ini kita bakalan review faksi keren by film 100. Dia pernah bikin faksi-faksi DLC. Dan ini medieval package dan update. By the way, kita kayaknya pernah review ini deh tahun lalu. Dan tentu saja pasti banyak perubahannya, cuy. Langsung saja kita review, let's check it out. 5 faksi, cuy. Isinya, nggak tahu gimana caranya bisa download satu tapi dapatnya 5 faksi gitu. Namanya adalah Medieval Plus, lalu Medieval Plus Plus, Medieval Triple Plus, lalu Dark Age DLC dan bonus chest. Ya, di belakangnya ada kode MP. Oke, kita review dari Medieval Plus dulu. Yang pertama ada Heavy Squire, pakai palu getok-getok. Lalu ada Hunter, pemburu. Kita lihat, let's go Hunter, let's go. Oho, di blok dong, pakai tameng lah, tembus. Lah mati. Kok dia bisa mati? Kenapanya sih panahnya? Oke, okay. Ya tidak tahu Mr. and Mrs. kayaknya tembus ya. Oke, okay, let's go. Ayo para hunter. Wah, kena getok dong. Oke, okay, sepertinya Squire akan menang dan ada Squire yang nyangkut di sini. Di nyangkut di papan tanda, coy. Kasihan sekali. Oke, okay, dan lah Squire kalah. Ini nyangkut. Oke, okay, tersisa 1. 1 lawan 4. Let's go, woy. Maju, woy. Oh, come on. Kamu harapan bangsa. Heavy Squire melawan 4 Hunter. Oke, okay, Hunter jangan mundur-mundur. Wah, kena dari samping, cuy. Oke, okay, lalu ada Jerker. Jerker adalah Jester. Pakai hidung badut. Oke, okay, kita mulai. Jerker versus Hunter. Let's go. Salto-salto. Ngeluar pisau. Sepertinya Hunter akan kalah, everybody. Iya, sangat SZ, coy. Lanjut ada Castle Wall. Tameng kastil, cuy. Oke, let's go. Sepertinya Jester tidak bisa menembus. Let's go. Iya, tidak bisa ditembus, coy. Dan ini kastilnya tidak gerak. Oh, gerak. Oh, wow, 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 wow. Tapi tidak ada orang di sana. Cuy, kena teman sendiri. Damn. Oke. Castle Wall tidak berguna. Yeah, Jerker menang tanpa adanya yang tewas ya. Ada Smasher. Dia membawa bola berduri. Oke, okay, let's go. Sepertinya Jerker OP, coy. Oke, okay, langsung kena getok. Oh, come on, come on, berdiri, berdiri. Come on, smash. Wow, Jerker mundur-mundur. Ayo kejar Smasher. Jalannya lambat, bingit, coy. Oke, okay. Kena pisau-pisau lah jadinya ya. Oke, okay, maju, maju. Ayo, Smasher. Iya, tidak kena dong. Oke, okay, ayo. Sepertinya Jerker bakalan menang, everybody. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Jerker, cok. Astaga, nagoy. Oke, okay, masih ada 5 Jerker sang badut. OP banget, coy. Lanjut ada Sword Mage. Dengan kekuatan pedang-pedang. Di belakangnya ada pedang. Pedangnya ada 2 double, coy. Mari kita lihat kekuatan dari Sword Mage. Iya, melempar pedang. Wow, pedangnya terbang melayang-layang. Oke, okay, dan pedangnya rusuh, cuy. Oke, sepertinya Jerker kalah. Akhirnya Jerker kalah, coy. Nice sekali. Yeah. Selanjutnya ada Sentinel. Oke, okay, armornya keren. Wow, badannya gede-gede, coy. Oke, okay, Sentinel kekuatannya apa ya? Dia pakai tongkat sihir. Oke, okay, let's go. Oh, getok-getok. Oke, okay, ayo Sentinel. Kalahkan Sword Mage. Oke, okay, maju kalian semua. Aku kira rusuh, coy. Wah, main getok-getok. Pedangnya juga main getok-getok. Oke, okay, let's go. Tapi sepertinya Sword Mage yang akan menang. Mr. and Mrs. Mr. One yakin sekali. Oke, okay, ya, karena Mr. One tahu getok-getok palu bercahaya tidak ada damage-nya. Oke, okay, ya, lanjut ada ratu. Ratunya nggak punya kepala, cok. Ini ratu kerajaan mana nih? Wah, ini jangan-jangan ratu dari dunia kegelapan. Oke, okay, langsung maju aja ratunya dong, barbar sekali. Oke, okay, ini seperti ratu di dunia catur ya. Gerakannya rusuh, sangat jago, OP. Oke, okay, menang dong. Waduh, oke, okay, easy. Oke, okay, lanjut ada Horse Knight, ksatria kuda. Ksatrianya seorang kuda, sesuai dengan namanya ternyata. Kuda menunggangi kuda. Apa yang terjadi? Kuda-kuda. Kuda naik kuda, wah. Ini ibarat kata kayak jeruk makan jeruk, cuy. Oke, okay, wah, kuda menang. Wah, kuda OP dong. GG sekali kuda-kudaan kita. Selanjutnya ada Colossus. Kolosal? Oke, okay, berarti raksasa. Iya, yeah, kita mulai. Let's go. Oke, okay, ada raksasa pakai armor-armor, coy. Apakah ini peliharaannya raja? Wey, kuda-kudanya diterbangin dong. Wow, terjatuh. GG sekali. Easy peasy lemon squeezy. Iya, yeah. Oke, okay, masih ada kuda yang selamat. Ngedrag dong.
Oke, okay, ngedrift dia, drifting. Let's go, let's go. Yeah. Maju, kudanya lincah sekali. Wow. Terbang-terbang dong. Tapi tetap Colossus yang menang ya, Mr. and Mrs. Kita lanjut review ke Medieval Plus Plus dan Medieval Triple Plus. Kita review sekali dua unit ya. Ada Pawn alias Pion, lalu ada Priest, lalu di Triple Plus ada Foot Soldier, lalu di belakangnya ada Dummy ya. Kita mulai, let's go. Wow, Priestnya GG coy. Silau sekali. Oke, maju Pion, maju Pion. Iya, yeah, Pion mengalahkan Dummy. By the way, Dummy-nya bisa mati gak sih? Oke, okay, Mr. One lihat dulu, masukin Dummy coy. Oke, okay, masukin Dummy woi. Wah, Dummy gak bisa dimasukin. Oh, bisa. Oh, bisa ya. Ternyata Dummy bisa mati. Oke, okay, ini darahnya sudah habis, tapi dia tetap berdiri. Keren juga ya Dummy-nya ya. Oke, okay, Pion dan Priest akan menang. Yeah, let's go. Mantap jiwa. Oke, okay, terjatuh. Selanjutnya ada Arbalis sama Trumpeter. Oke, okay, pemain trompet. Wih, keren coy trompetnya. Ini helmnya kenapa pakai trompet juga? Buset dah. Di helm ada trompet ya. Oke, let's go. Dipanah, diteriakin. Ya, mencar semuanya. Oke, let's go. Ayo, Priscil. Wih, apa itu terjadi? What? Kenapa mereka tiba-tiba terbang semua? Lah, kalau begini ceritanya Pion menang dong. Pion dan Priscil. Let's go. Pion memaju. Iya, hati-hati cuy. Kena panah. Iya, dia main selonjoran. Iya, mati. Oke, tenang-tenang. Masih ada Pion yang bergerak. Let's go, Pion. Oke, jangan sampai kena panah, berbahaya. Hati-hati. Aduh, untung saja masih bisa berdiri. Oke, okay, let's go. Terobos aja lah. Iya, yeah. Berdiri, oi. Letoy banget sih. Oke, okay. Menang cuy. Ternyata Pion GG. Oke, okay, lalu ada Denun sama Excalibur. Oke, okay, tuh kalian lihat tuh Excalibur Mr. Mrs. Pedang legendaris, dan di depannya ada Nun. Oke, okay, let's go. Come on. Wih, gila apa tuh terjadi? Ada tembakan yang keluar tiba-tiba. Wow, oke, okay, apakah Priest dan Pion bisa selamat? Oke, okay, mari kita. Wow, gila cuy, ngeburst. Oke, okay, tenang-tenang, Pionnya masih bisa berdiri. Let's go, terobos, ayo Pion. Ya, yeah. Adik kena cuy, temennya kasih banget. Masuk tower. Oke, okay, let's go. Iya, yeah, terpental everybody, gila. Ini nggak ada yang bisa dekat, cok. Oke, okay, dan Excaliburnya belum ngapa-ngapain. Wow, ini formasi yang GG ya. Tidak tertembus cuy, GG banget. Selanjutnya ada Blacksmith, dan di sini ada Ambuser. Oke, okay, let's go, maju. Oke, okay, mengeluarkan Gaga. Come on, Gaga, kalahkan Denun sama Excaliburnya. Oke, okay, apa itu, ada yang meledak-ledak coy. Oke, okay, let's go. Denunnya satu lagi. Woi. Oke, okay, tenang, masih ada Ambuser. Ya, Denunnya kena bius coy. Aduh, kalah. Tersisa Excalibur. Ayo Excalibur, kamu kekuatannya apa Excalibur? Excaliburnya lagi libur. Lagi liburan. Tidak bergerak. Ya ampun, oke, tiga lagi. Iya, dan Ambuser bakalan menang. Sangat mudah. Darahnya masih banyak kok. Ada lama. Skip aja, Excalibur tidak berguna. Ada Slasher. Oke, tukang tebas-tebas. Dan ada Merchant, tukang jualan coy. Ini S Giant dikasih kepala Bob. Jualan helm, mahkota, jualan buah-buahan. Oke, okay, let's go. Apa kekuatan dari Merchant? Oh, ngelempar buah-buahan dong. Oke, okay, let's go. Slasher juga GG pribadi. Maju Slasher. Nice. Tebas. Slash. Iya. Merchantnya di belakang doang ya. Joget dong. Oke, okay, let's go. Iya. Yeah. Ambuser kalah pribadi. Kita lanjut. Ada Medieval Tank sama Templar. Let's go. Maju. Lempar buah-buahan. Oke, okay, maju para kesatria. Kenapa mundur? Woi, maju woi. Nice. Oke, okay, let's go. Rame sekali sepertinya. Merchant sangat-sangat OP, Mr. and Mrs. Oke, okay, beramai-ramai. Tonjok. Ayo, Merchant. Kenapa bubar kalian semua? Buset, rusuh. Wow. Oke, okay, apakah Merchant bisa menang? Iya, yeah, menang satu dari siapa tadi namanya? Tank kita kalah, coy. Oke, okay, let's go. Satu lagi di sebelah sini. Come on. Iya, yeah, tidak bisa bergerak dong. Merchant kita menang, GG. Baru di belakang ada orang, coy. Ini siapa sih? Dia jualan orang juga kah? Dia menjual orang. Wow. Ada Illusionis. Oh, Illusionis. Kalian bakalan terilusi. Terhipnotis. Tuh, matanya ada banyak, coy, di belakang. Sama Librarian ya, penjaga perpustakaan. Berdiri di atas buku. Buset. Oke, okay, let's go. Apa kekuatan buku ajaib? Wow, bisa mengeluarkan segala macam elemen. Oke, okay, let's go. Sepertinya Merchant bakalan kalah ya. Beku, kepanasan, segala macam elemen masuk cuy. Oke, okay, let's go. Ada Illusionis juga. Teleport. Mantap sekali Illusionis. Let's go. Oke, okay, that easy win. Kelar ya.
Oke, Gege Mancoy. Selanjutnya ada King of Eater. Dia adalah seorang raja yang sangat gendut sekali. Dia hobi makan berarti ya, Mr. Emesis. Ya, episode lalu, episode tahun lalu, Mr. Emesis pas kita review ini ada juga raja yang gemuk ya, tapi dia naik gerobak. Oke, dan di belakangnya ada Chain Master. Oke, masternya rantai-rantai ya. Oke, mari kita lihat rantai-rantainya menyerang. Let's go. Oke, come on, maju bro. Oke, muter-muter. Waduh, oke, lincah banget, cok. Sepertinya ilusionis bakalan kalah sangat-sangat mudah, coy. Oke, let's go. Rajanya diem aja. Mati beku satu raja. Oke, apa kekuatan raja? Rajanya ini sebagai tameng kah? Oke, kayaknya tameng, coy. Dia nggak gerak, nggak ngapa-ngapain. Oke, ayo, Chain Master. Maju, Chain Master. Berbahaya, coy. Librarian sangat-sangat kuat. Sihirnya nggak kontak. Oke, tenang. Tapi masih bisa ditangis sama Chain Master. Let's go. Woi, come on. Maju, woi. Serbu. Wah, Librarian kuat sekali. Oke. Come on. Oke, satu menerobos everybody. Buset, beku. Wah, tidak bisa ditembus. Medipal triple plus tidak berguna. Oke, tenang. Masih banyak Librarian kita. Waduh. Oke, di belakang sini. Kena segala macam spell sihir, cuy. Buset, tidak bisa bergerak. Oke, nice. Satu persatu. Ayo kalahkan. Wah, kelar. Satu lagi. Ayo, harapan bangsa. Ayo, Chain Master. Ya, malah turu. Oke, dan pemenangnya Medipal Plus Plus. Yay. Unit dari Medipal Triple Plus tidak ada lagi, Mr. Emesis. Habis, coy. Masih ada sisa unit, yaitu Stone Golem sama Blaze Laser. Oke, Blaze Laser ini kenapa begini, coy, unitnya? Error-error dikit lah ya. Versus Librarian. Siapa yang menang nih? Oke, come on, maju. Wede. Woy, kalian kenapa sih? Rusuh habis. Oke, oh, ada ilusionis yang mengganggu, cuy. Oke, come on. Perpaduan antara Illusionist dan Librarian sangat gigi. Dan kenapa sudah ada yang tewas satu orang? What? Dan ada jejak-jejak ya. Ada batu raksasa, coy. Berarti ini perbuatannya Stone Golem. Oke, Stone Golem lempar batu. Mantap. Langsung kena dong. Kayak main bowling mereka dong. Oke, let's go. Maju. WD, apa yang terjadi? Ngambang. WD. Oke, terjatuh. Stone Golem sangat-sangat tebel. Oke. Dan tenang, masih ada dua faksi lagi, coy. Faksinya banyak banget sih, ada 5 ya. Faksi Dark Ages, DLC, dan bonus chest. Ada Thief, ada Slave, dan di bonus chest ada Big Wall dan Squire. Coto mati, kayaknya ini pernah lihat deh. Di episode sebelumnya, Mr. and Mrs. Stupid Squire, kalau nggak salah. Mistron ingat karena helmnya kecil. Melawan maling dan budak-budak. Oke, wah kasihan banget nih budak. Wah, kerabur dijadiin budak dong. Wah, jahat banget lu. Awas kamu ya. Kita panggil nanti Club Master. Let's go. Come on. Apakah mereka bisa menembus dinding besar? Oke, dindingnya jatuh. Oke, dan budak-budak kebakar. Waduh. Oh, yang menunggangi udah mati. Cupu banget yang menunggang, coy. Oke, tenang. Budaknya masih hidup. Let's go. Oke, siapa yang menang kira-kira? Big Wall atau kapara budak dan pencuri. Let's go. Tracer 1 dan easy win. Buset. Oke, satu lagi. Bergelut dong. Oke, let's go. Satu lawan satu. Jatuh everybody. Let's go. Ayo, maling. Kamu bisa apa, maling? Tidak bisa apa-apa. Oke. GG. Gimang. Oke. Nice. Dark Ages. Kita lihat ada apa lagi. Oke, ada Witch. Dan ada Plague Doctor. Dokter Wabah. Ya, sangat terkenal Dokter Wabah ini. Dan ini penyihir. Penyihir hidungnya panjang banget. Naik setapu terbang. Let's go. Wih. Melempar potion. Wah, lalu dia melempar apa nih? Biji-bijian kah? Oke, biji-biji. Oke, come on. Sangat rusuh dong. Terbangnya kebalik-balik. Tuh, weh, ngintip. Wah, tolong jangan dilihat. Nanti puasa kalian batal. Oke, let's go. Oke, dan Plague Doctor melempar apa ya? Bius-bius, Mr. Emesis tuh ya. Jarum suntik membius musuh. Oke, sepertinya Plague Doctor dan Witch bisa menang nih. Oke, membius tembok raksasa dong. Oke, come on. Yeah, terbang. Buset, lincah banget nih penyihir. Oke, ayo kalahin tembok-tembok ini. Oke, satu lagi dan selesai. Yay. Oh, masih ada satu lagi di sini. Oke, habis. Oh, masih ada lagi. Oke, habis kah? Oke, mantap sekali. Melempar-lempar di sini. Oke, kelar everybody. Selanjutnya unit dari bonus chest ada Power,
Wow, dan di atas tower ada orang yang siap melempar batu besar dong. Dan di belakangnya ada elite archer. Kenapa mereka elite? Karena mereka ada dua orang, panah api dan satu pakai panah muter-muter. Panah muter-muter. Kita mulai. Let's go melawan penyihir dan black doctor. Wow, ditimpu pakai batu. Oke. Matikah tower? Tower, woy, lempar batu, woy. Let's go, itu di bawah. Come on. Oke, menghujan batu, penyihirnya tidak berkutik, everybody. Oh, sudah menembus di belakang. Ayo, elite archer. Oke, satu kebakar, nice. Kena timpuk temennya, kena timpuk batu dong. Wah, parah. Tower tidak berguna. Oke. Penyihirnya menang. Oke, tenang-tenang, masih ada tower. Berapa lagi sih towernya? Satu, kamu kenapa turun dari benteng? Why? Oke, di hujan-hujan di batu lagi. Selesai kah? Oke, tenang, masih ada Witch Doctor. Ayo timpuk pakai batu. Come on, lempar batunya. Oke, mantul sekali hujan batu. GG. Oh, tower menang kah? Oke, dikit lagi. Ayo tower. Kamu pasti bisa. Tower. Aduh, tower yang dibikin lemas dong. Oke, di hujan di batu lagi. Tenang. Oke, mantap. Weh, strike. Tersisa 3. Oke, 3 lawan 1. Let's go. Apakah Witch Doctor bisa menang? Iya, Witch Doctor, Plague Doctor. Come on, satu lawan satu. Kamu pasti bisa. Tower GG ternyata, coy. Mantap, bentengnya tidak tertembus, everybody. Dua unit selanjutnya dari Dark Ages DLC. Ada patung jelek, kepala kuda, misteri-misteri. Dan di belakangnya ada mimik kota harta karun yang berisi jebakan ya. Maju, apa kekuatan dari statu jelek ini? Lah, gak ada kekuatannya. Cuman meledak doang. Ayo mimik, gigit mereka. Mimiknya jalannya lambat banget. Astaga, kamu udahlah mimik cucu aja, balik sana, pulang, mimik cucu, cepat, oke, dibakar-bakar, ya easy sekali, coy. Selanjutnya paladin jahat, coy, oke, seram sekali. Dan ada ramuan mak lampir, emang. Ramuan penyihir mak lampir, let's go. Oke, ayo hujan nih, oke, nice. Oh, teleport, ini gawat, coy, karena dia bisa teleport paladinnya. Oke, let's go. Oh, ramuan penyihir mengeluarkan gas beracun. Tapi tidak ada orang di sana. Gak apa-apa, bagus. Oke, ayo tower dan elite archer bekerja sama melawan paladin jahat. Let's go. Oke, orang yang di atas tower sudah turun ke bawah dan berhasil dikalahkan oleh paladin jahat. Paladinnya teleport mengalahkan elite archer kita. Oke, tenang saja. Wait, wait, kalah dong. Oh no, elite archer kita. Sedikit lagi, iya jatuh temennya. Oke, tenang. Tapi masih bisa menang. Yay, Elite Archer GG gimang dong. Tersisa 2 dari Dark Ages DLC. Ada Warden. Warden Minecraft kah? Dia adalah Titan pakai armor. Oke, dan di belakangnya ada Rock Sentry. Oke, ini adalah makhluk buatan sih kayaknya. Oke, di belakangnya ada kapak raksasa. Let's go. Wey, apa yang terjadi? Windy rusuh, coy. Wow, wey, ini mah easy peasy lemon squeezy. Let's go, Dark Ages bakalan menang. Tersisa tower. Wah, gila coy. Wah, rusuh habis. Mereka naik ke atas. Wow, kalah. Uji buset. Lompat-lompat. Waduh, gila coy. Senjatanya gerak-gerak. Buset, satu lagi di sebelah sini. Let's go. Wah, getar towernya hampir rubuh. Yeah, orangnya terpental. Oke, Dark Ages menang. Dari bonus chestnya masih ada 3 unit lagi. Oke, ada The Sorcerer dan ada Ancient Dragon. Wow, ini adalah unit-unit kuno, cuy. Naga kuno, ini sorcerernya juga pakai golem kuno sepertinya. Dan kenapa kamu maju-maju? Weh, melayang. Dia tidak sabar untuk memulai. Oke, kita mulai. Let's go. Apakah golem batu dan naga kuno bisa menang? Oke, dibakar-bakar. Oke, disupport dari belakang. Tapi ada kapak-kapak melayang, coy. Let's go. Ayo, sorcerer, kalahkan ini makhluk-makhluk jahat. Oke, rusuh habis. Yeay. Oke, sepertinya bisa menang ini dari bonus chest. Oke, ada yang maju ke depan. Wih, gelap. Wah, kamu berani sekali melawan kesatria naga. Let's go, naganya tewas. No, Ancient Dragon kita tumbang satu. Oke, makhluk jahatnya mendekat. Satu lagi di sebelah sini. Oh, ada dua. Buset, hati-hati kamu kesatria naga. Kalah dong. No, kalah semua. What? GG banget ternyata, cuy. Oke, let's go. Wow, sentrinya sangat-sangat OP. Oke, naganya mengeluarkan api-api. Oke,
Tewas kah? Oke, tewas coy. GG Gimang, mantap sekali. Dan tersisa satu lagi. Oke, come on. Ayo sorcerer, kalahkan dia. Wow, jadi hitam dan berhasil. Yeay. Rusuh sekali cu. Udah di LC kalah ya Mr. and Mrs. Oke, okay. Unit terakhir apa nih? Ruin Castle. Oke, okay, inilah dia Ruin Castle alias reruntuhan kastil istana. Tapi kenapa ada naga yang membawa kastil? Menggendong kastil cuy, buset. Oke, okay, let's go. Reruntuhan kastil yang digendong oleh naga. Oke, okay, sembur api-api. Wah, wow, bakar semua. Wah, wow. Bernapas api, tenang-tenang. Ancient Dragon juga pakai napas api. Let's go. Arena dipenuhi dengan api-api. Maju kalian semua. Naga tidak takut dengan api. Wah. Terobos aja lah. Oke, okay, let's go. Ayo, kastil naga. Wah, terus. Mantap sekali. Kuat abis coy. Wah, tebel ya. Oke, okay, tersisa Ancient Dragon. Come on, come on, come on. Kalian maju. Cepet jalannya napa. Jalannya lambat, bingit cuy. Oke, let's go. Bakar-bakar. Wah, ini kenapa? Jungkir balik. Oke, okay, sudah banyak Ancient Dragon yang kalah, everybody. Let's go, berapa lagi Ancient Dragon kita? Satu lagi di sebelah sini. Oke, okay, by the way, Ancient Dragon-nya nggak bisa belok-belok ya. Cuman ngadap depan doang. Tidak bisa putar badan. Let's go. Ayo, wow, dibakar Ancient Dragon-nya. Ditonjok-tonjok. Rusuh banget, coy. Ruin Castle. Oke, okay, let's go. Abis kah? Tersisa penunggangnya ini. Oke, okay, rider dari Ancient Dragon. Let's go. Wow, gelap dong. Jadi hitam. Gosong dia, udah gosong. Oke, okay, terpental tadi. Mantap sekali. Maju. Satu naga lagi nih. Come on, come on. Satu lawan berapa? Satu lawan tiga. Oke, okay, gasken. Come on, come on, come on. Bakar. Yeah. Kenapa ke atas? Woi, ke bawah woi. Arahin mulut lu ke bawah. Come on. Wah, ya ampun. Oke, okay. Oh itu unit di bawah, cepetan. Oke, okay, malah jadi gosong ya, rusuh banget, gila. Oke, okay, come on. Udah mati gak? Ayo, Ancient Dragon-nya akhirnya kalah, Mr. and Mrs. Yeay, Ruin Castle menang. Buset, naganya balik-balik nih. Ampe kelihatan perut bawahnya. Ruin Castle menang. Yeay, kuat banget cok. Tebel juga ya sepertinya. Oke, okay, Mr. and Mrs. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa shoot like button, share, and subscribe. Next, kita review unit apa di workshop. Silahkan request aja di kolom komentar. Atau juga kalian mau request-request bikin unit, request aja Mr. and Mrs. Oke, okay. Thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.